Pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang dikabarkan memiliki seorang pengacara mantan perwira polisi. Pengacara Panji Gumilang tersebut berpangkat AKBP dan berinisial D. Disebut-sebut saat ini AKBP D masih tergabung dalam tim kuasa hukum Panji Gumilang. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan oleh pendiri Al Zaitun Imam Suprianto. Imam pun menyinggung soal permasalahan hukum yang menyangkut Panji Gumilang di masa lalu cenderung tidak tertuntaskan. Pasalnya, dahulu ia pernah melaporkan Panji Gumilang terkait kasus penipuan dan penggelapan ke Polda Jawa Barat. Saat itu, kejanggalan dalam proses penyidikan laporan muncul, di antaranya berkas perkara hilang dari ruang penyidikan. Bahkan begitu kasusnya mengarah kepada Panji Gumilang, kasus tersebut langsung ditarik Mabes Polri.